Assalamualaikum sahabat kucing rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Ini keseharian saya merawat mereka. Kucing-kucing jalanan yang pertama kali saya temukan dengan berbagai kondisi mengkhawatirkan. Ada yang masih kecil sudah terlantar, entah dibuang atau tertinggal dari induknya. Ada yang terluka, ketakutan, kelaparan, dan lainnya. Dulu karena berbagai keterbatasan, saya hanya mampu memberi mereka nasi campur ikan asin, kadang diberi ikan pindang. Tapi sekarang atas bantuan teman-teman, akhirnya saya bisa memberi pakan kering, pakan basah, vitamin, dan persediaan obat untuk mereka kalau sakit. Bukan hal yang mudah untuk merawat mereka. Harus telaten, sabar, juga rela mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan uang. Pagi hingga malam selalu saya pastikan bahwa mereka cukup makan dan tidur nyaman meski di tempat sederhana. Komentar negatif selalu ada. Ada yang bilang merawat kucing itu menjijikan, ada juga yang bilang itu hama dan lainnya. Tapi saya abaikan saja. Karena saya tidak merugikan mereka, saya selalu jaga kebersihan dengan rutin membersihkan kotoran mereka. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang peduli pada nasib kucing jalanan. Karena kucing pun sama, mereka berhak hidup sejahtera dan aman. Oke, sahabat kucing rumah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel kucing rumah supaya semakin berkembang. Semoga kedepannya kami bisa menolong lebih banyak lagi kucing jalanan di luar sana. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kucing rumah. Bagi teman-teman yang mau donasi, silakan. Bisa melalui rekening yang tertera di kolom deskripsi video ini. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk makanan kucing, obat-obatan, dan keperluan kucing lainnya. Terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat selalu.